Hai semua, kembali lagi bersama gue PMC. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakal bermain arena menggunakan Spike yang telah di remake sama si developer Kagura ya. Entah apa perbedaannya antara Spike dulu dan Spike sekarang gitu. Tapi sekarang ini gue bakal gabungin bersama bapaknya ya, yaitu si Gelidus. Gila, bajunya udah sama-sama biru cuy. Ini menandakan mereka kapelan, anak dan ayah cuy. Let's go. Oke guys, dan ini squad yang gue gunakan bersama Mythical Awakened Alien ya. Dan ini dia Spike-nya cuy. Oke, dan ini kita bahas dulu untuk Spike yang telah di remake ini ya. Untuk pasifnya, dia ini ada 30% chance kemungkinan untuk nge-bridging musuh ya jika terkena serangan ya. Jika musuh mengenai si Spike atau musuh nge-tag si Spike ya, maka musuh akan ada kesempatan untuk nge-bridging 30% cuy. Ya, menjadi es batu musuhnya. Tapi cuma 30%. Terus ada decrease physical damage yang diterima 30%. Dan ada increase status epic cache rate 20% cuy. Gila, jadi 50% nih kemungkinan nge-bridging musuhnya. Wow, mantap. Tapi ini kalau cache rate-nya buat ally sih lebih bagus ya, nggak buat diri sendiri. Kalau buat diri sendiri sih anda egois cuy, anda egois. Ya udah, kebiasaan sih hero-hero yang dibuat sama developer Kagura pasti egois. Oke, dan untuk skill satunya di sini yang progen tempestnya 250% physical damage kepada 3 musuh. Dan ada deal 10.000 pix damage. Wow, 10.000 pix damage. Dan ada decrease 30% defense ya, 4 turn. Wah, ini bagus sih, decrease defense-nya 4 turn 30%, kemudian 10.000 pix damage ya. Luar biasa progen tempestnya cuy. Oke, kemudian di sini untuk skill keduanya yang Shape Record Earthquake ya, memberikan damage sebesar 200% physical ya, physical damage kepada semua musuh. Dan ada 30% kemungkinan untuk nge-bridging musuh, 30% lagi cuy, sama seperti di pasif ya. Oke, dan awakening skillnya 300% physical damage kepada semua musuh, bisa ngeremove debuff juga cuy, dan 50% kemungkinan untuk nge-bridging musuhnya. Wah, lumayan sih kalau gitu. Oke, pakai double critical rate, kemudian pakai double block rate, jewelnya pakai block rate, kemungkinan hidup 1 kali ya dengan SP1, kemudian ingat skill usage. Aksesorisnya pakai will pouring sama taunt ya, biar di attack terus cuy, bodo amat, mati-mati deh. Yang penting di attack aja. Oke, itu aja untuk spike-nya. Jadi langsung aja kita coba di arena, let's go. Waduh, ngelawan PC Jiguin ya, ngelawan PC Jiguin cuy. PC, wow, sama-sama Soul Fighter Matahari ini ya. Too much for you, mama, bukan too much for you. Gak kena bleeding. Alien-nya pakai resist terhadap bleed, kayaknya aman ya. Oke. Harusnya sih skill bawah dulu cuy. Aduh, don't get it my way. Apaan Spike udah sekaratul maut? Nice, dia crash dulu attack-nya sama si Bapak Gelidus ya. Karena dia melihat si Spike-nya udah sekaratul maut cuy. Spike-nya terkena dan si Alien juga nggak nge-freeze. Ini apa yang dirubahnya? Apa yang di remake-nya nih? Cakep, nge-bridging. IPK attack, mampak. Dihilangin langsung sama si Evan musuh cuy. Gue nggak bawa Evan ini saudara-saudara. Oke, ayo, please Alien. Nice, Alien langsung decrease buff duration. Ya harusnya skill bawah aja deh, soalnya skill bawahmu ada elektripanya, kalau skill atasnya nggak ada. Si kampret, pas banget mati di satu hero gue. Mati kan si Orkadut pasti. Tapi dia nge-freezing, mamam, 10.000 pix damage. Dan decrease defense, mama, mati satu si Orkanya, wow. Lumayan cuy, mati juga nih. Spike gue mati. Tapi tenang, bapaknya balas dendam nih. Kau mau bunuh anakku? Tak terima aku. Mamam. Aduh, nggak ada sakit-sakitnya cuy. Ayo Alien balas. Oke, nice. Please, elektrify semua. Oke, mati Alien musuh. Jangan mati. Oke, please skill bawah lagi, skill bawah Gelidus. Aduh, Alien dulu nih. Nice. Electrify mudah-mudahan masuk. Wuih, Electrify-nya. Gak ada yang masuk. Mati semua hero-hero gue sama si Rin musuh. Kan, mati semua rata cuy sama Alien. Masih hidup. Alien gue masih hidup ya. Tapi Spike-nya gak kelihatan, gak bergun Spike-nya cuy. Remake-nya nggak bergun Spike ini ya. Oke, tidak apa-apa, lanjut ya. Kita coba lagi cuy. I will fight for you guys. Oke, ini lawannya lumayan. Dan menggunakan Gelidus juga, tapi tidak membawa si Spike ya.
tapi membawa Evan. Ya lebih bagus bawa Evan sih ketimbang bawa si Spike. Cuman kita lagi nge-review si Spike nih. Gue pengen lihat di sini nge-preaching-preachingnya ini aktif nggak? Apa di reng-reng atas udah pakai resisten ada preaching ya? Nah, kita lihat. Mampus lo kena preaching. Nggak ada, satu doang yang kena. Satu doang bagian belakang yang kena ya. Mamam. Gila, nggak ada kuat-kuatnya si Spike ya. Udah di remake juga. Udah di remake sama developer Kagura. Nggak tahu apa yang di remake. Nyam sama developer Kagura gue. Dah, preachingnya juga nggak masuk-masuk cuy. Dan udah sekaratul maut Spike-nya, saudara-saudara. Mamam takusia. Uduh. Galak banget cara aja. Oke, please skill bawah, Gelidus. Gelidus, malahan Elin terus yang skill. Oke, nice. Gue kena electrify di pasti ini kan. Udah gue bilang pasti kena electrify. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu dari awal, dia harusnya ini dulu, dia crash attack dulu gitu cuy, jadi attack itu gak kerasa gitu. Mamam tuh sia. Shall I run? Hancurkan. Waduh, mati 3 hero gue langsung cuy. 4 langsung. Gila. Gak ada otak. Susah banget kalau misalkan gak bawa Arin, nanya gak bisa bunuh Evan ya. Cakep. Ini remake-nya si Spike ini, remake apa ini sebenarnya? Malahan gue yang kena preaching ya. Bukan musuh yang kena preaching, malahan gue yang kena preaching-nya. Mati kan? Oke, enggak apa-apa. Udah berakhir sudah, berarti remake-nya si Spike ini nothing ya. Nothing, cuy. Uduh, 15.000 cuy. Dan si Gelidus dia malah terkena preaching. Jauh dibandingin sama si Evan ya, Spike ini. Mamam, takusia. Gila, annoying banget nih si Spike. Ayo cuy, tinggal bunuh saja Gelidus dia, gak apa-apa. Masih berjuang bapaknya si Spike, gila. Bapaknya lumayan rada kuat, anaknya rada kacrut. Oke, kita lanjut guys, kita lanjut baru 2 kali kalah, tenang, masih ada 1 kali lagi nih. Kalau misalkan ini kalah juga, emang berarti nggak bergun sih spek ini cuy. Apa hero-hero di atas udah pakai preaching semua ya? Resist terhadap preaching. Too much for you. Mampus. Nah, kita lihat. Mantap! Nggak ada yang kena lagi cuy, nggak ada yang kena preaching lagi. Nggak ada yang kena preaching lagi. Semuanya aman terkendali. Nah, 10.000 pix damage ini dong yang kena nih, yang enak nih. Mama. Sama Dekres defense ya. Aduh, kena bleeding terus cuy. Dan akhirnya dia mengeluarkan awakening skillnya. Tapi nggak tahu ke silent apa enggak nih sama si ke silent. Too much for you, ini school. Yay. Lihat bleeding, apakah masuk ke musuh bleedingnya si Orca. Too much for you. Gila, ditumat-tumatin. Aduh, di decrease defense, saudara-saudara. Kena cooldown semua. Yang hidup tinggal si Orcanut ini. Sama si Spike ya. Yang ready skill-skillnya. Oke, Spike. Ayo, Spike. Lu bisa, Spike. Jangan mati dulu. Belum ngeluarin awakening skill. Nice. Ayo. Jangan dulu, atuh Bambang. Si kampret. Bener-bener dah si Spike. Bener-bener itu hokinya di bawah rata-rata. Cuy udah, awal dari skill udah aktif tinggal keluarin. Di-basic sama Arin tiba-tiba. Oke, mampus. Kena electrify. Oke, Spike sampai pertandingan ketiga nggak ada ngebantu-ngebantunya dalam tim. Malahan menjadi beban.
menjadi sangat beban, membebani tim ya. Kita lihat Elektripa ini masuk ke pangga lagi. Mama Busia. Wah, enggak masuk cuy, enggak masuk. Elektripa ini enggak masuk. Anjing bapak lu gila nih si Sekul. Kampret. Kampret si Sekul ya. Bener-bener kampret tuh, bener-bener loh. Silentnya G-A-T-N-C-U-K jancu. Ayo Gidius, nice. Langsung bulu di atas, masa gak menang satu kali pun. Oke. Sisa si, aduh bahaya-bahaya, kena. Ayo Gidius lawan Orca dud. Lawan Jahara dud. Oke, nice ya. Oke, jadi sampai battle terakhir pun Spike ini nggak ada manfaatnya sama sekali cuy. Nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Jadi remake-nya nothing kalau menurut gue sih. Jadi thanks for this video. Jangan suka like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you next video. Ciao.